selesai. Panas banget sampai aku tuh nyalain AC sambil workout. Kalau enggak mungkin bakal kayak banjir banget sih. Aku tuh udah ada masker kalau misalnya kamar mandi itu basah karena bakal cepet kotor. Dan alat ini sangat membantu banget sih untuk ngerjain kamar mandi. Ini Best Cool Face 2021. Aku udah selesai makeup, udah ganti baju juga. Terus sekarang aku mau foto nih. Ada makanan buat story juga, terus buat foto endorsement juga. Bintang tamunya di vlog kali ini. Kemarin aku pernah tulis di instastory tuh kan, terus aku tuh tanya untuk FYR yang warna putih atau warna pink, terus banyak dari kalian yang jawabnya tuh warna putih. So here ini dia FYR akhirnya aku ambil jadi yang warna putih sesuai dengan voting kalian. So di sini kita unboxing sama-sama. Ini benar-benar baru datang, baru fresh, dan ini kokoh banget sih ya untuk packagingnya. Karena ini kan elektronik, jadi kadang suka kayak was-was gitu kalau misalnya packagingnya itu kayak kurang oke gitu. Tapi ini kokoh banget sih. Terus tadi di luarnya dia ada bubble wrapnya, cuma aku langsung buka dan langsung buang karena itu kan plastik ya, bubble wrap. Dan langsung aku semprot juga disinfektan tadi. Oke, kita buka. Aku udah penasaran isinya apa, seperti apa. Cinta, terima kasih telah berbelanja di meko.id. Dapat kesempatan memenangkan hadiah eksklusif. Wow, mereka ada kayak kompetisi gitu guys untuk ini, untuk ikutan kompetisi terus bisa dapetin hadiah gratis gitu. Alrighty, dia guys ternyata gede juga ya. Wait, aku turunin dulu deh untuk ngeluarin. Oke guys, so ini dia udah keluar dari boxnya. Ini aja box yang ini tuh paten banget sih guys. Oke, kita buka ya. Oh, excited. Alright, di sini ada buku tutorialnya. Ini ada resepnya juga guys ternyata. Bisa kita coba juga nanti. Ini ada resepnya juga. Terus ada thank you card. And then yang lainnya ini instruksinya. And then di sini ini ada untuk di bagian dalam ya, untuk ditaruh gitu nanti di pennya. Jadi kayak gini buat gorengnya nanti. Dan ini tuh udah anti lengket. Kelihatan banget sih ini tuh teksturnya memang udah anti lengket. Soalnya paling sebel kalau misalnya mesti ngebersihin kalau misalnya nggak anti lengket kan, karena bakal susah banget gitu loh, bakal lengket banget. Right. Wow, ini dia
Oh, ada bonus, guys. Ada dapat wait nih. Sepertinya rempel. Kalian tahu rempel enggak sih? Itu loh buat yang tahan panas. Ih, lucu banget sama dapat warna pink. Suka banget. Ini tuh ada capit-capit nih. Yang ini. Terus ada dikasih buat oles-oles minyak. Minyak atau bumbu gitu. Ih, lucu dapetnya warna pink. Oke. Wait. Terus ada ini. Jadi itu rempel. Bahasa Indonesia-nya apa sih? Pokoknya ini tuh untuk sarung tangan yang tahan panas gitu loh. Nah, gini. Wah, lucu ya. Bentuknya motifnya strawberry. Okay, ini dia si masternya. Ini duduk pelan-pelan nih. Kayak gini ya, kayak jiwa mak-mak banget ya, karena suka banget kayak gini. Nah, sebenarnya yang bikin aku tuh kenapa galau pilih warna pink atau putih, karena aku suka pink sebenarnya. Cuman kalau misalnya lihat warna putih tuh lebih kayak naturan gitu. Nah, kenapa aku suka Meiko ini, karena dia desainnya minimalis banget gak sih, terus estetik gitu loh kalau misalnya ditaruh di dapur, jadi kelihatan kayak mewah gitu. Padahal harganya menurut aku cukup affordable, jadi nggak begitu mahal banget. Harganya cuman 600-700 ribuan aja, guys. Nanti aku taruh aja linknya di deskripsi ya, jadi kalian bisa langsung lihat aja. Maybe kalian kena racun sama unboxing kali ini. Ini digunting aja lah ya. Wow, so mulus. Serem banget punya ginian, guys, akhirnya. Nah, aku udah punya sih, cuman kayak itu tuh masih zaman lama gitu loh punya, bukan digital. Oh ya, kalau yang warna pink dia desainnya lebih klasik, jadi yang warna pink itu dia kayak mekanik gitu loh. Jadi kalau yang ini dia udah digital gitu. Nah, ini juga dia tuh panasnya udah, yang ini ya waktunya udah sampai 60, dan untuk panasnya dia stabil juga, jadi anti jelek, dan dia itu low watt, guys. Nanti aku cek deh dia tuh wattnya berapa ya. Oh my god, ini lucu banget. Okay, kita buka ya. Akhirnya kita buka. Di sini ada untuk ini tanda barunya. Kita buka dulu. Untuk colokannya sendiri tenang aja, aman. Untuk colokannya juga colokan Indonesia, jadi bisa di mana aja. Karena dia bukan colokannya 3 sisi itu, guys, tapi ini yang ada di mana-mana. Ini air fryer-nya. Sebelum aku mulai masak, aku panasin dulu. Jadi nanti pas masuk itu suhunya udah oke gitu. Ini aku mau nyobain untuk masak roti sih. Jadi ini rotinya aku bolongin di tengah, nanti aku taruh telur di situ, kasih mayones juga. Sebenarnya akan lebih enak kalau misalnya ada margarin, cuma margarinku habis. Oke, mari kita coba. Thank you.
gini tuh enak tuh kalau misalnya masak terus nggak berantakan gini nggak sih? Ini juga belum matang aja nih tanpa cipta-ciptakan minyak. Oh my god, so yummy. Gimana guys, menarik banget gak sih? Paling suka sih karena dia desainnya minimalis. Thank you guys, kalian udah pilihin warna putih karena memang cocok banget. Nanti kalau misalnya aku punya dapur impian, kayaknya bakal cocok deh untuk taruh ini. Terus warnanya juga cakep banget sih. Ini warnanya bukan yang kuning-kuning gitu, kuning gold gitu, tapi lebih ke warna kayak rose gold gitu nih bagian ininya. Cakep banget. Terus aku suka juga karena dia hemat, jadi dia low watt ya guys, jadi anti jeklek juga. Jadi kalau misalnya di rumah yang kecil, apalagi di kos-kosan, itu masih aman. That's why ini rekomend banget sih. Kalau misalnya kalian mau juga, aku udah taruh linknya di bawah, jadi kalian bisa langsung klik aja biar kita saling sama-sama meracuni ya guys. Ini itu smart air fryer guys, karena dia udah digital di bagian sini. Dan dia juga udah ada 6 preset makanan gitu, untuk steak, french fries, shrimp, fish, chicken, terus cupcake juga. Jadi bisa untuk kita masak cupcake juga bisa di sini guys. Cute banget kan? Nah ini coba ya, aku coba nyalain. Dan ini itu cuma 650 aja untuk low watt-nya. Jadi ini menurut aku anti jeglek juga, karena dia juga seperti aku bilang ya tadi, dia itu suhunya itu stabil, jadi anti jeglek gitu. Kapasitasnya sendiri guys, ini kapasitasnya ini besar ya. Jadi ini tuh sampai 4,5 liter atau bisa sampai porsi 4-6 orang. Dan ini tuh udah anti lengket. Dan aku paling suka kalau misalnya masak pakai air fryer gini tuh, ini tuh bikin dapur tuh jadi gak berantakan gitu loh. Jadi gak bakal ada tuh yang namanya ciprat-cipratan minyak. Jadi lebih gampang juga ngebersihin dapurnya. Itu sih yang bikin suka ya. Terus kualitasnya juga udah SNI, jadi tenang aja, ada food grade juga. Nah untuk ini juga dia tuh aman untuk anak-anak. Karena kalau misalnya kita buka ini, nanti dia bakal otomatis mati sendiri. Nah contohnya kayak gini ya guys, ini kan nyala. Terus kalau misalnya aku copot, dia akan mati sendiri. Dia akan mati sendiri. Nah terus kalau misalnya aku pasang, tuh nyala lagi. Jadi ini aman banget sih untuk anak-anak ya. Kalau misalnya anak-anak kayak suka tarik-tarik, tapi dia bakal otomatis mati. Jadi gampang juga untuk kita kalau misalnya kita mau bolak-balik makanannya gitu loh, karena dia udah otomatis. Kayak lagi nih, dia tuh udah digital gitu. Oke coba ya, aku mau nyalain dulu ya. Aduh aku suka banget, desainnya tuh super-super minimalis dan estetik. Ini aku udah nyalain, tapi karena aku belum pakai, jadi dia masih off. Dan memang sih aku tujuannya sebenarnya untuk punya Meko ini untuk mengurangi minyak, karena dia itu pakai teknologi sirkulasi udara yang bisa mengurangi minyak sih sampai 60% kadar lemak, bayangin. Jadi ini sangat berguna pastinya, apalagi kalau misalnya aku nih lagi diet ya, untuk mengurangi kolesterol kayak gitu-gitu. Jadi ini cocok banget. Nah ini aku mau coba sih untuk nyalain dulu. Nah dia ini ada banyak kan modenya, jadi bisa dipilih aja. Ini untuk modenya, dia tuh ada nih, ada untuk daging, ada french fries, ada ayam, cupcake, terus udang, terus untuk ikan. Jadi dia udah ada 6 presetnya gitu guys. Dan ini juga udah chiller friendly seperti aku bilang ya. Nah dia itu bakal otomatis off gitu loh kalau misalnya nggak dipakai-pakai. Tadi kan aku cuma nyalain doang ya. Udah kelar aku beres-beres tadi habis review. Ternyata guys cepet banget. Ini tuh udah sore, bayangin. Aku kira tuh kayak masih siang, tapi ternyata udah sore. Kayak abis ini aku pingin jalan-jalan sore sih. Mungkin belajar nyetir deh kayaknya, supaya goals 2022 tercapai. Oke,
sambil aku mau siapin laundry dulu sih, sekalian aku bawa. Jadi aku mau laundry baju-baju. Yang nanya-nanyain pilaf, ini sebenarnya pilafnya tuh banyak guys. Cuman gitu, fotonya yang masih belum ada waktu. Soon ya, stay tune. Halo? Halo? Aloha? Halo. Aloha? Gimana ini gurunya? Belok kanan? Yaps. Kita akan main roller coaster, gengs. Mau kemana, Ibu? Mau ke pasar. Pasar apa, Ibu? Awas Ibu, pelan-pelan Ibu. Nice Ibu, nice Ibu. Jangan terus jalan Ibu. Udah malam. Ini medan jalannya susah, jadi kita ganti supir. Ya karena tadi masih amatir, jadi gak bisa dicari jalan yang sulit-sulit. Dijiwak, dijiwak, Surabaya. Enak banget sih memang. Gak apa-apa ya.